Sebanyak 19,27 ton beras disalurkan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Musi Rawas ke 4 kecamatan untuk warga yang terdampak wabah virus corona. Selain beras, Basnas juga memberikan bantuan 1.107 paket sembako. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Musi Rawas sangat peduli terhadap warga yang terdampak wabah virus corona atau COVID-19. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran bantuan beras sebanyak 19,27 ton. Penyerahan bantuan ini langsung dilakukan Ketua Basnas Musi Rawas, HM Asri, yang menyerahkan secara simbolis kepada Bupati Musi Rawas, Hendra Gunawan. Dengan sasaran penerima bantuan adalah warga tidak mampu yang tinggal di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Muara Klingi, Megang Sakti, Jayaloka, dan Selangit. Sedikitnya 19.270 kepala keluarga di 4 kecamatan tersebut akan menerima bantuan. Ketua Basnas Kabupaten Musi Rawas, HM Asri, mengatakan, selain bantuan beras, pihaknya juga memberikan paket sembako untuk warga, di mana jumlahnya mencapai 1.107 paket sembako. Paket ini berisikan 2 liter minyak goreng, 2 kg gula pasir, 2 kg gandum, sarden 2 kaleng, 10 bungkus mie instan, dan 2 kaleng susu. Menurut Asri, penerima bantuan paket sembako ini sebelumnya sudah didata oleh pihaknya bersama Ketua RT, Kades, Lurah, dan pihak kecamatan. Asri berharap bantuan yang diberikan ini bermanfaat untuk para penerima yang terdampak wabah virus corona. Sembako ini ada disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan di kecamatan, 4 kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan permohonan yang disampaikan Kades Kecamat dan Camat menyampaikan ke Badan Amil Zakat Kabupaten Musi Rawas. Jadi paket ini kami pilah dan belum tentu yang diajukan Kades itu kalau tidak sesuai dengan data yang kami miliki di Dinsos. Dengan sosial, maka kami pilah, kami pertanyakan kembali ke camat yang bersangkutan atau kades yang bersangkutan. Ya harapannya yang mudah-mudahan bagi kakak yang merasa kurang mampu dapat bantuan ini, diberikan kami dapat tepat sasarannya sesuai dengan yang kami harapkan dan dapat bermanfaat supaya bagi keluarga yang menerima sembako ini. Tim Liputan Silampari TV.